Guyur wae. Guyur wae. Ini oleh Pak Nasrin dan Guyur wae ya, Bang. 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 Mas tinggal Bang. Terus kali alhamdulillah kami menjalani ada kejadian yang memang di share di media sosial sendiri kalau tidak salah, dan atas perintah pimpinan langsung dari kemarin kita sudah coba sisir, cek korban, dan alhamdulillah kita menemui identitas pelaku hari ini, sore ini. Gerak alhamdulillah berhasil mengamankan pelaku dan BB-BB yang digunakan oleh pelaku. Ini ada sajam 2 biji, ada kayu juga dalam sendiri. Jadi ini intinya mau minta kita uang lah, uang rokok. Tapi karena tidak senang dari korban tidak senang, sempat katanya mencekek, kata dia tadi kan. Tapi dia setelah perlawanan ngambil pedang langsung di kejar korban. Korban viral bang. Korban sempat dibacok bang. Enggak, sempat berlari ya bang. Korban alhamdulillah tidak sempat terluka. Kalau ini viral, istrinya sempat dipukul pakai kayu ini. Oleh pelaku. Pelaku. Dikenakan pasal berapa pelaku bang? Dia banyak laporan ya, ada pengancaman dengan tajam, ada 2 LP. Undang-undang daruratnya itu dia bisa kesangkan, tajam bisa berlapis lah pak. Wah, yang kecil juga bang, bawa cepat lah. Bang sini bang, mana sini bang? Ayah. Agus namanya. Umurnya berapa bang? 21, 31. 21. Nih, kali. Kemana? Sini. Sini. Bok.